up. Why? Because I keep getting lost in your eyes. Mana kita punya saring tenggo duet sama orang Filipina lagi satu lagi teman di Omi TV ya berpatut lagi lah alright masuk kita di video. Halo semua, ayo pasti hari ini kita ngelakuin sih hari ini kita bakal ngelakuin hal yang gak biasa aja. Hah? Ngelakuin sih tenggo hari ini kita bakal cover lagu kan kita cover lagu terus. Oke, jadi link dia saya simpan di description supaya kamu beli timu pulling deh. Pull video, pulling. Pull video, pulling pun boleh. Terus, let's gak sembarang cover hari ini, Jo. Hari ini kita bakalan cover lintas negara. Hah? Oh. Gimana caranya, Mas Tigo? Tenang. Jojo masih ingat kan sama kakak yang ini? I like you, Rick. I like your voice. Your voice like an angel. It melt my heart, Reese. Oh. I like you. We go a partner in sound and singing. Wah, aku gak tahu itu siapa Mas Tinggo. Siapa emang? Itu kakak Reese dari Filipina. Masih ingat? Iya dong, aku ingat. Jadi nih Jo, kemarin aku tuh udah ngobrol banyak sama dia dan akhirnya kita udah ketemu satu lagu yang pengen kita coverin. Kalau dia pergi runding awal-awal dulu, kan? Ada kalau gitu kita mulai aja. Ayo Mas Tinggo, kita mulai. Cantik juga kan, tenang saja. Boleh boleh tahan juga suara budak nih. And night when the stars. Oh, Jojo dengarkan. Jojo. Talking to the moon. Saya tengok Mami Tony kan, tapi yang mata dia fokus sana. Si Jojo, saya fokus dia punya suara, saya ingat dia yang nyanyi second voice. Rupanya si Jojo yang second voice, bukan senang membuat tuh. Ya, tapi... tapi kalau saya tengok itu pabet kan, macam saya tidak peduli, sudah yang disiring, saya ingat itu suara betul-betul dipabet. Begitu selalu perasaan saya tengok. Kalau orang yang tidak buka mulut itu stroke. Broken. Kan stroke. Ada berapa suara tiga saya tengok. Dia boleh low, dia boleh kecil, jambudak,
dia beli macam dewasa sama yang dia punya aslinya suara. Aduh, itu manusia kan lagi itu. banyak nih pak suara. Jangan-jangan ada itu di belakang-belakangnya. Talking to the moon. Minta maaf pak, sikit sikit sebab saya tidak boleh tahan, tidak ikut nyanyi. Wow. Addicted sudah saya mau tengok puppet dia. Wah, dia punya talent itu bukan yang senang-senang kita boleh dapat. Kalau nyanyi itu kita boleh belajar sekejap ya. Kalau ada suara yang cantik kan. Tapi yang berubah-berubah suara itu dengan tidak buka mulut itu payah sedikit mau belajar tuh, bukan ya, senang. Bukan senang sama orang stroke sih dia belajar. Apapun adalah setan Kenko Wicakso. Kamu tahu kan orang stroke tuh yang mati urat. Bukan apalah kan. Sekarang tapi kedua lo dia nyanyi. Nah, without gerak dia punya mulut dan saben di sini kita pikir orang yang stroke. Sampai sini dulu video ini ya. Kalau kamu terhibur di video kita, jangan lupa share, like, dan subscribe channel kita. Request apa kamu mau dan ya kita terus kita punya konten seperti ini ya. Teruskan aku. Oh guys, bye bye dan mabuhay po kepada kawan yang Filipina sana, mabuhay dan kepada kamu semua. God bless you all, stay safe. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Bye.